teman-teman, kembali lagi di channel Sigit Fun Trip. Di hari ini, hari Selasa, tanggal 19 September 2023, saya kembali di agen Ring Road Kapok, Jakarta Barat. Nih, di depan saya ada Brave Trans tujuan Jogja via Kartosuro, Klaten, Prambanan. Di agennya Mas Muji, agen Ring Road Kapok, Jakarta Barat. Agen Brave Trans, Agung Sejati, Narendra, Sudiro Tunggajaya juga Mulia Indah. Di sampingnya agen Sumber Alam. Sementara di sini ada Kramajati, Agramas, Nyusantika, PO Haryanto juga Dewi Sri. Di agen Kapok Ring Road Jakarta Barat pagi ini, di hari Selasa tanggal 19 September 2023, pemberangkatan pagi Brave Trans. Ini untuk Brave Trans, dia sekarang ada angkatan pagi juga angkatan sore dari agen Ring Road Kapok Jakarta Barat. Ini diberangkatkan Brave Trans tujuan Jogja pagi dari agen Kapok Ring Road Jakarta Barat, GMN Class BR05. Selamat sampai tujuan Jogja via Kartosuro Prambanan. Ini masuk ada Sindoro Satria Mas. Sindoro Satria Mas pagi di agennya Bang Epol atau agen Nyusantika. Sindoro Satria Mas ke Madiun Ponorogo ini pagi. Sindoro Satria Mas pagi. Di belakangnya ada Sumber Alam 83 OP. Disusul Troll Tungani Sumber Alam 83 OP Jogja via Selatan. Selamat sampai tujuan. Jadi untuk pagi ini Troll Tunga mengisi seri H tujuan Solo Matese Tawangmangu dari agen Mas Muji, Kapok Ring Road Jakarta Barat. Selamat sampai tujuan. Sudiro Tunggajaya Troll Tunga. Ini di agennya Mas Muji, agen Kapok Ring Road Jakarta Barat. Agung Sejati, Brave Trans, Narendra, Sudiro Tugajaya juga Mulyo Indah. Masuk ada Kalingga Jaya Sultan Mas. Kalingga Jaya Sultan Kelas dari agen Kapok Ring Road Jakarta Barat, Kudus Jepara. Masuk PO Rianto HM 168 di agennya Mas Imam. PO Rianto HM 168 Jadi untuk pagi, PO Rianto ada pemberangkatan tujuan Wonogiri, tujuan Ngawi Madiun, tujuan Pati Bojonegoro, tujuan Kudus Jepara, juga tujuan Pemalang Pekalongan. Di agennya Mas Imam, agen Ring Road Kapok Jakarta Barat, Nyusantika, Super Eksekutif 21. Di agennya Bang Ipo juga Mbak Anis, agen Nyusantika Ring Road Kapok Jakarta Barat. SE 21 dengan bodi Avante H8. Jadi yang kanan itu dua baris, yang kiri ini satu-satu. Format 21, kanan 2, kiri 1. Ini berangkat ada Garuda Mas Jiraya. Berangkatan pagi dari agen
Ring Road Kapuk Jakarta Barat Jiraya tujuan Purwodadi Wirosari Blora Cepu. Selamat sampai tujuan. Ini masuk Berlian Jaya BC 14 Purwodadi pagi. Berlian Jaya BC 14 jaganya Mas Darmadi. Akhir Ring Road Kapuk Jakarta Barat. Purwodadi pagi. Pagi ini di agen Kapuk Ring Road Jakarta Barat. Berlian Jaya BC 14 VIP 34 seat di agennya Mas Dharma di agen Kapuk Ring Road Jakarta Barat. Jadi untuk Berlian Jaya dia ada dua keberangkatan, pagi sama sore. Untuk tujuan Purwodadi Blora Cepu, juga tujuan Kudus Jepara, juga Kudus Bojonegoro via utara, via Pati Rembang Lasem. Untuk harga tiketnya 210, kelas VIP, leg rest 34 seat, ada dispensernya, juga ada toilet. Harga 210, udah servis makan satu kali di KM 102 Taman Lestari. Untuk agennya di sebelah sana, agen Ring Road Kabupaten. Berangkat BC 14 Purwodadi Blora Cepu. Selamat sampai tujuan. Ini Murni Jaya pagi tujuan Bumiayu Aji Barang Wangon Sampang Gombong Kebumen Purworejo Wates Jogja. Pemberangkatan pagi dari agen Kapuk Ring Road Jakarta Barat Murni Jaya. Tersedia pemberangkatan pagi juga pemberangkatan sore dari agen Murni Jaya Ring Road Kapuk Jakarta Barat, agennya Om Udin. Bang Dewi Sri pagi ini dari agen Ring Road Kapuk Jakarta Barat. Dewi Sri tujuan Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan pagi. Agen PO Dewi Sri. Bang Jai, ini untuk nomornya, nomor HP-nya. Pemberangkatan pagi sama malam, ini sama Bang Jai. PO Dewi Sri, pemberangkatan pagi sama malam di agen Kapuk Ring Road Jakarta Barat. Oke, penumpang sudah naik semua, persiapan berangkat. Semoga selamat sampai tujuan.